Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di MotoGP. Untuk kalian yang belum subscribe, baik dari MotoGP malam ini, karena ada pembalap muda dari Yamaha Petronas, yaitu Fabio Quartararo menduduki podium ke-1 di Race Circuit Andalusia 2020 ini. Berarti Fabio ini sudah dua kalinya juara di tahun 2020 ini. Oke, dan podium kedua diposisikan pembalap nomor 12 yaitu Martin Vinales. Dan di posisi 3 ada pembalap senior tentunya yang sudah lama tidak memasuki podium yaitu Valentino Rossi. Oke, segitu saja untuk informasi MotoGP di tanggal 26 Juli tahun 2020.